Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM di Kota Tangerang Selatan. Kali ini Rudat FM berada di sekitar BSD Tekno. Hari ini tanggal 1 Ramadan 1445 Hijriah atau tanggal 12 Maret ya teman-teman 2024. Ini perjalanan Rudat FM menuju ke satu tempat terkait dengan 1 Ramadan 1445. Apa itu teman-teman? Yaitu iftar atau buka saum. Ya, kita kali ini agak berbeda iftarnya, mencoba ke sebuah tempat yaitu di sekitar The Green BSD City, yaitu sebuah masjid. Nah, di sana ada sebuah masjid yang biasanya secara rutin menyelenggarakan iftar atau buka saum bareng. Di sana biasanya ada air minum, ada mungkin snack, mungkin juga makan berat. Nanti kita lihat ya seperti apa penampakannya. Namun secara prinsipnya setiap tahun masjid tersebut, masjid The Green BSD City, selalu mengadakan ya, terutama untuk mereka yang musafir atau dalam perjalanan, mungkin Grab, mungkin Gojek, mungkin segala hal ya, yang biasanya memang sedang berada di perjalanan dan membutuhkan buka saum, terutama mereka yang menjalankan ibadah puasa. Nah, kita akan menuju ke sana. Ini sebentar lagi kita akan sampai, mungkin 3 atau 4 menit ya, menuju ke tempat tersebut. Dan kita sambil menunggu waktunya, barangkali bisa menjalankan peribadatan yang bisa kita lakukan, mungkin berzikir, mungkin mengaji, mungkin menjalankan sholat sunat atau hal lain ya, atau mungkin juga tadarus, barangkali waktunya ada ya, kita coba lakukan di sana. Merupakan momentum pertama di hari ini, hari Selasa ya. Nah, mungkin juga teman-teman yang di Indonesia, terutama yang mengikuti Ormas Muhammadiyah, mungkin sudah menjalankan di hari kedua, barangkali sudah dilakukan kemarin ya untuk hari pertama puasanya. Nah, ngomong-ngomong perbedaan waktu, tentu saja ini menjadi ya keragaman ya. Kita ada yang mengikuti pemerintah, dalam hal ini ormas yang terbesarnya mungkin NU, ada juga yang mengikuti hisab atau perhitungan dari Muhammadiyah. Karena memang beda metode perhitungannya ya teman-teman. Bila mana NU menggunakan ru'yat hilal, sementara kalau Muhammadiyah menggunakan perhitungan atau hisab. Nah, dikabarkan karena entry atau pintu masuknya berbeda, maka harinya, maksud saya ya, kemungkinan nanti lebarannya akan bareng. Nah, itu akan seru tentunya ya. Karena yang menjadi permasalahan justru pada saat Idul Fitrinya tersebut. Kalau berbeda agak-agak gimana ya, suasananya agak kurang nyaman. Tapi kalau awalnya berbeda lalu Idul Fitrinya sama, luar biasa cakep ya teman-teman. Oke, ini kita sudah berada di sekitar Jalan Ciater menuju ke BSD City. Selesai kita melewati BSD Tekno. Baik, itu intronya teman-teman ya. Jadi kita on the way menuju ke buka saum bareng di The Green BSD City, sebuah masjid yang berada di kawasan perumahan. Dan karena ini hari pertama, jadi kita cari yang deket-deket dulu ya. Mungkin lain waktu kita ke tempat yang agak jauh, mungkin di Jakarta misalnya. Karena di Jakarta juga tidak kalah menarik teman-teman untuk iftar atau buka saum bersama di beberapa masjid besar, terutama di sekitar Kebayoran Baru ada Al-Azhar, di Jakarta Pusat ada Cut Mutia, ada Sunda Kelapa, atau pula di Istiklal. Atau pula di Istiklal ya, ini agak tadi kagok tiba-tiba mobil box masuk ke jalan. Nah, kita sudah melewati perempatan The Latinos. Jadi sebentar lagi kita akan masuk ke area The Green. Teman-teman, bagaimana kondisi saum pertama? Berat apa ringan-ringan saja? Biasanya kalau pengalaman dari menjalankan puasa ya, di awal-awal puasa itu nggak terlalu berat sih, karena cadangan lemak kita masih banyak ya, jadi nggak terasa haus. Tapi kalau udah akhir-akhir dari Ramadan, di mana cadangan
lemak di dalam tubuh sudah tergerus karena puasa, jadi agak perih biasanya gitu ya. Jadi sekarang seperti saat ini, kebetulan cuaca juga mendukung ya, jadi adem, tidak menguras cairan tubuh dalam kita, jadi relatif berkurang ya, dehidrasinya tidak terlalu banyak. Jadi tetap speed dan semangat walaupun sudah menjelang akhir dari hari puasa hari ini. Oke, bulan puasa selayaknya adalah peningkatan ini ya, peribadatan, momentum untuk memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan. Semoga ya teman-teman kita bisa masuk ke zona tersebut. Ada zona ampunan, zona 3 zona kalau tidak salah ya, 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari terakhir. Mungkin teman-teman lebih tahu apa yang dimaksud dari zona-zona tersebut. Tapi pada intinya adalah momentum untuk peningkatan ketakwaan dan ampunan. Jadi kita harus yakin bahwa dengan ibadah yang benar di bulan Ramadan, kabarnya akan menjadi fitrah. Artinya kita tidak memiliki dosa apapun ya, sudah diampuni dosa-dosa kita. Semoga, amin ya Rabbal Alamin. Di tempat tersebut teman-teman, karena pertama di tepi jalan ya, jadi tidak masuk ke area perumahannya, dan mesinnya juga cukup besar dengan area parkir yang besar juga, tidak ribet gitu ya mencari parkirnya. Dan suasananya nyaman, adem gitu ya. Nah ini sudah masuk ke Masjid Baitul Salam BSD City Cluster The Green. Front office-nya, gerbangnya, lalu kita ambil kanan menuju ke Masjid Baitul Salam. Nah, kalau lurus kita ke area rumahnya ya teman-teman. Kita masuk ke halaman masjid. Wah, sudah cukup banyak tuh kendaraan yang menanti berbuka puasa. Biasanya warga, sebagian warga ya, dan juga kadang ada driver-driver ya teman-teman. Nah itu sudah ada bluebird, banyak juga tuh bluebird di kiri kanan yang menanti saat berbuka. Alhamdulillah kita sampai kurang lebih jam 5 lewat 25 menit ya. Salah, kita coba di depan aja ya biar agak-agak menghadap ke masjidnya. Ada pemain. Oh ya, di alamannya ada ini loh, ada playground teman-teman ya. Tuh sudah ada anak-anak yang bermain. Jadi family yang ke arah sini, yang dari The Green ini, kebanyakan membawa pala putranya teman-teman. Jadi mereka berupaya melakukan pendidikan anak secara dini ya, terutama dalam pengenalan cara beragama ya, sehingga melakukan sholat bareng bersama istri dan pala putranya. Sebuah upaya yang baik ya teman-teman, pendidikan anak. Nah ini penampakan depannya ya teman-teman, Masjid The Green BSD City. Oke, cukup. Baik teman-teman, sampai ketemu nanti di buka saumnya ya teman-teman. Karena cukup masih cukup lama ya, mungkin 40 menitan lah kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah ini suasana area playground teman-teman di depan Masjid The Green. Suasana Masjid Baitul Salam menjelang buka saum pertama.
1 Ramadan 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Maret 2024 pukul 17.42 di depan area Masjid Baitul Salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktunya berbuka puasa 1 Ramadan 1445 Hijriah, teman-teman. Berpatan dengan tanggal 12 Maret 2024. Selamat berbuka.